Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala wa 'ala man naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u, ulama itu umana'ur rusul, adalah pengemban amanah para rasul, ala ibadillah ta'ala, atas hamba-hamba Allah ta'ala. Jadi ulama itu pengemban amanah para rasul. Masya Allah, mulia sekali ulama. Tapi zaman sekarang ulama udah, orang udah sembarangan mandangnya. Udah berani ngomongin, jelek-jelekin ulama sekarang. Astagfirullahaladzim. Jadi ulama adalah pengemban amanah para rasul ala ibadillahi ta'ala, atas hamba-hamba Allah ta'ala. Malam yukhalitu salatin, salatina, semasa mereka belum, ya, semasa mereka tidak bercampur bergaul dengan para aparatur negara. Masya Allah. Jadi ulama yang kagak bercampur sama aparatur negara, dia gak mau campur, jauh aja. Itu ulama hebat. Itu namanya ulama pengemban amanah. Kalau umum kita kan mandangnya bukan begitu ya. Kalau didatengin pejabat negara bangga gitu. Datang orang, oh bangga banget. Bukan yang begitu yang hebat. Yang hebatnya enggak bergaul sama ulama, sama pejabat pemerintah. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan itu, faqad khanur rusula, maka sungguh mereka telah mengkhianati para rasul. Kalau ada ulama bergaul sama pejabat negara, berarti mereka itu mengkhianati rasul. Fahdharuhum, hati-hati sama mereka. Wa'taziluhum, jauhin mereka. Padahal kiai, jauhin. Padahal kiai, hati-hatiin. Masya Allah. Sampai begitu. Kenapa? Karena beda manhaj berfikirnya sama ulama mereka, beda. Jauh berbeda. Kita mengatakan kita enggak pengaruh, sesungguhnya kita terpengaruh. Man, kita enggak berasa. Jauhin. Jangan dekat-dekat. Nah, ini kalau kita jadi ya ulama ya, apa ya, jangan ngaku ulama dah ya. Kecil-kecilan ngajarin ngaji gitu ya, biar apik, biar berusaha wara. Rawahu Anasun, hadis itu dari kalimam Anas. Waqila lil A'mashi, ya, sahabat Anas bin Malik, dan dikatakan kepada A'mash, laqad ahyaita al-ilma likasrati man ya'khudhu anka. Telah dikatakan kepada A'mas, sungguh engkau ahyaita, telah menghidupkan al-ilma, akan ilmu, likasrati man yakhuduhu minka, karena banyak orang yang ngambil ilmu dari engkau. Faqala, beliau mengatakan, la ta'jalu, jangan buru-buru. Enggak semua orang ngambil ilmu itu benar. Ada juga yang kagak benar. Sulusun, sepertiga. Yang pertama, yamutuna qoblal idraki, mereka mati sebelum idrak. Ada orang punya ilmu, dia mati sebelum idrak. Maksudnya apa? Dia mati sebelum mendapati buah ilmu, yaitu amal. Dia punya ilmu doang tapi kagak ngamalin. Berarti apa ini? Ini kesianan yang kayak begini. Jangan
Jangan sampai kita begitu. Wasulusun yang ketiga, yang sepertiga kedua. Yalzamuna abwaba salati. Ni mereka selalu berada di pintu-pintu pemerintah. Fahum syarrul khalqi. Tuh, mereka itu walaupun ulama dipanggil kiai tapi suka ke pemerintahan, namanya syarrul khalqi. Syarrul khalqi. Makhluk paling buruk. Na'udzubillah. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ya Rasulullah. Makanya di sini enggak pernah saya ngundang. Ya, sampai Pak Camat ngasih duit saya, ngasih nomor telepon supaya diundang. Saya enggak undang sampai dia diganti pejabatnya. Jadi silakan datang, kalau ada yang mau kemari datang aja. Insya Allah kita hormatin. Maksud saya adalah untuk menjaga hati saya jangan sampai bermuta'alik kepada mereka. Apalagi sampai mengharapkan uang. Datang Pak Camat, lalu Pak Camat gak beri uang. Kesel kita sama Pak Camat. Datang doang gak kebagi duit. Ini penyakit nih. Jangan sampai begitu. Wasulusul baqi, sepertiga yang ya, yang sisa yang ketiga. La yufli'u ya, qad aflahal ya. La yufli'u minhu illal qalilu. Tidak ada yang sukses darinya kecuali sedikit. Tidak ada yang sukses daripada mereka kecuali yang sedikit. Orang yang punya ilmu. Jadi orang punya ilmu berarti lebih banyak yang enggak sukses daripada yang sukses. Jadi punya ilmu tuh hebat. Tapi kalau bisa dia menggunakannya. Makanya kita udah punya ilmu, gunakan ilmu kita sebaik-baiknya. Pakai ilmu kita sebaik-baiknya. Pakai ya. Amalkan ilmunya. Amalkan ilmunya. Jadi kata beliau, la yufli'u minhu ilal qalil. Tidaklah sukses beruntung daripadanya ilal qalil. Ilal qalilu ya. Ilal qalilu. Kecuali sedikit. Ini nak, istilahnya nakis ya. Kecuali sedikit. Jadi yang selamat yang sedikit. Yang selamat yang sedikit. Sepertiga yang sisa tidaklah selamat ya. Maaf nih, sisanya bukan nakis ya. Minhu ilal boleh qalil qalilu boleh qalila. Ilal qalila boleh, ilal qalila juga boleh. Tam manfi nih isanya ya. Sepertiga yang sisa tidaklah sukses daripadanya kecuali sedikit. Orang yang menuntut ilmu. Ya, masya Allah. Makanya satu kampung jadi kiai semua apa kagak? Kagak. Orang ada pesantren banyak, yang jadi banyak. Semua jadi apa kagak? Enggak semua jadi. Masya Allah. Ini kita nih, kita sadar akan ini. Jangan buang-buang waktu. Jangan sia-siakan waktu. Biar sungguh-sungguh, jangan main-main. Sholat main-main aja batal. Nuntut ilmu main-main bisa batal. Sungguh-sungguh. Jangan sampai kita sudah akhir baru nyesel. Coba gua dulu benar-benar. Jangan.
dari masa sekarang ini masih muda, masih banyak bahan, sungguh-sungguh benar-benar. Ilmu, punya ilmu, amalkan ilmu. Walidzalika, oleh karena itu qala Sa'id bin berkata Sa'id bin Musayyib rahimallahu, "Idza ra'aitumul 'alima, apabila kamu lihat seorang alim, yaghsha abwabal umara'i, mereka datang kepada pintu-pintu para umara, pemerintah, pejabat pemerintah, fahtaziru minhu, hati-hati olehmu darinya. Kenapa? Fa innahu lusun, maka sesungguhnya dia itu pencuri." Jadi ulama yang bergaul sama pemerintah, dia pencuri. Kiai, kiai pencuri. Astagfirullahaladzim. Serem banget ya. Imam Ghazali berani banget ya. Saya aja kagak berani. Masya Allah. Wa qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i, "Ma min syai'in abghadu 'ala Allah abghada ila 'ala Allah min 'alimin yazuru 'amilan." Tidak ada daripada sesuatu yang lebih dibenci atas Allah daripada orang alim yang ziarah kepada 'amilan. 'Amilan ini seorang pekerja, min ummalil muluk, daripada pekerja-pekerja pemerintah. Masyaallah. Serem amat ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini jauhin kita. Jangan kita lawan ini ulama. Ikutin aja. Ikutin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syirarul ulama alladzina ya'tuna al-umara wa khiyarul umara'i alladzina ya'tuna al-ulama." Seburuk-buruk ulama adalah ulama yang datang kepada umara. Datang kepada umara bawa proposal itu. Apalagi bergaul kepadanya. Ini paling buruk ulama. Saya pernah Pak mau dipanggil ke dipanggil ke wali kota, suruh bawa proposal. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya enggak datang. Bikin malu-maluin aja nih. Kira-kira kalau orang itu ngasih duit, duit apanya dikasih? Duit gajian dia apa duit yang macam-macam itu? Iya, pasti bukan ya. Bapak kalau ngasih duit bapak segitu banyaknya duit pribadi, mau apa kagak? Belum tentu mau ya. Pasti duit yang remeng-remeng yang ini kasih duit aja nih gitu. Wa khiyarul umara'i alladzina ya'tunal ulama, sebaik-baik umara yaitu orang-orang yang datang kepada ulama. Itu ada umara datang kepada ulama, ini dia umara ngaji. Subhanallah, luar biasa ya. Luar biasa umara ngaji, masyaallah. Dulu lurah Daman, Haji Daman itu. Hah? Oh, sampai dia tahu saya muridnya Kiai Ma'mun, lurah langsung je ngaji. Saya lagi ngajar di rumahnya Bang Haji, ngaji setiap habis maghrib, masih dia jabat dulu. Lurah tuh ngaji.
Jangan sebut yang lain. Masya Allah. Masih berjabat. Pas dia tahu dari muridnya Kiai Ma'mun, ya, langsung dia ngaji. Kata beliau, muridnya Kiai Ma'mun rata-rata jadi kiai. Masya Allah. Kata dia, muridnya Kiai Ma'mun rata-rata jadi kiai. Jadi beliau datang karena Kiai Ma'mun, bukan karena saya, bukan. Karena Kiai Ma'mun. Guru. Namanya syafaat guru itu. Syafaat. Masya Allah. Oh. Ya alhamdulillah pindah dari sini ke sana, dia jadi inian juga di sana dia. Di apa? Semanan. Daerahnya ke Noval. Jadi apa di sana tadi? Jadi lurah juga kalau enggak salah. Camat kalau enggak salah jadi camat dia di sana. Iya, itu orang baik. Itu baik tuh. Itu ulama. Makanya ketika dia ke masjid jadi imam ya. Ke Atikin jadi imam pernah tuh. Masjid Atikin. Jadi orang Umar yang dekat sama ulama naik dia, mulia. Dipandang dua mata. Mata pemerintah, mata ulama. Dan ulama doain terus yang begitu tuh. Naik dia. Darinya lurah jadi camat. Terus naik. Ya. Memang ketika kita tidak bergaul sama umara, sepertinya kita ya enggak hebat gitu ya. Kita ngelihat orang pun enggak hebat. Tapi sesungguhnya itu yang hebat. Dia mampu menahan itu. Nggak kemana-mana, ada di rumah aja ngajarin bocah-bocah aja udah gitu. Menjadikan orang pak, gara-gara kita satu orang aja bisa gara-gara kita, masya Allah, itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wa kala makhul ad-Dimashqi rahimallah.